Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Boleh diceritain nggak awal sakitnya orang tuanya seperti apa? Awal mulanya kalau habis makan gitu langsung pedih gitu. Ya makan apa aja gitu, yang asam-asam gitu, yang apa goreng-goreng gitu. Iya, kalau tapi kalau sesudah itu kalau nggak makan itu nggak apa-apa gitu. Udah berapa lama sih, Bu? Udah berapa lama sakit? Dari tahun 70. Wow, berarti sudah lama banget ya. Nah, dari tahun 70 itu memang orang tua dari ibu seringkali merasakan sakit di bagian perutnya. Sering kembung juga? Sering kembung gitu, mual gitu. Nah, selama itu sudah melakukan pengobatan kemana aja? Ke dokter. Oh, udah kemana-mana. Udah dokter di Tasik, udah semuanya itu ke itu. Ada hasil yang dirasakan nggak pada saat itu? Nggak ada. Ya, sama sekali. Pindah lagi gitu. Nah, setelah ibu mencoba Soman, pertama kali ibu coba, waktu itu berapa tetes? 10 tetes pagi-pagi. 10 tetes 3 kali sehari. Nah, pertama kali ibu mencoba Soman, apa yang dirasakan tuh ibu orang tuanya? Alhamdulillah tidur. Alhamdulillah itu nyenyak tidur, enggak itu. Tidurnya nyenyak, mahnya juga. Oke, jadi total sudah 3 botol mencoba Soman dan sudah merasakan khasiatnya. Dan ini hebatnya sakit mahnya udah dari tahun 70 ya, Bu ya. Lama, gitu. Jadi sudah bertahun-tahun. Oke, sudah bertahun-tahun sakit mah yang diderita oleh orang tua Ibu Koyah ya. Tetapi hanya dengan pemakaian 3 botol Soman, alhamdulillah orang tua dari Ibu Koyah sudah merasakan khasiatnya. Untuk Anda yang punya masalah sakit mah, jangan takut, Mitra Sehat berani coba, berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Ciamis, Provinsi Jawa Barat untuk Face of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.